yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis, dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan. Sopir ambulans yang disetop iring-iringan Jokowi minta maaf. Pria tersebut diketahui merekam saat mobil ambulans tertahan akibat rombongan Presiden Jokowi. Diketahui ambulans tersebut tengah membawa pasien kritis dan berada di seberang RS. Namun mobil tersebut tidak dapat menyeberang lantaran rombongan Presiden Jokowi melintas. Dalam video permintaan maaf, sopir bernama Rizky itu mengaku panik dan spontan merekam video. Ia merekam video tersebut dengan tujuan agar dapat mendapat prioritas jalan menuju RS. Rizky juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada pihak yang dirugikan oleh video tersebut. Waktu saya atas nama Muhammad Rizky Riansa alias Iki Delon, pada hari ini Kamis 27 Juni 2024 saya selaku driver ambulan relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024. Yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis, dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekiranya video saya ini dapat mengklarifikasi atas video saya buat yang telah viral demikian, terima kasih.